Para riders pun sudah ada di kendaraannya masing-masing. Terdengar suara-suara motor yang sangat luar biasa dari para pembalap yang nanti akan ditunjukkan di MotoGP Mandalika Street Circuit Lombok pastinya di akhir pekan nanti. Oke, kita saksikan 20 motor para pembalap sudah menuju motor masing-masing, sudah ada di kendaraannya masing-masing. Ada juga countdown dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan ini dia iring-iringan para pembalap MotoGP dari Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka, sudah mulai dilakukan menuju Bundaran Hotel Indonesia. Oke, mulai berbelok. Oke, ini kita bisa melihat di depan layar ada pembalap dari Yamaha. With you, ada Darren Binder, kemudian ada Andrea Dovizioso tadi, sempat melambaikan tangan. Oke, kita bisa melihat di layar para pembalap mulai memasuki bagian dari di depan Istana Merdeka. Ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali, jarang sekali terjadi, dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa, terutama untuk dunia balap di Indonesia dan internasional pastinya. Oke, luar biasa sekali. Oke, para pembalap masih berjalan. Kita bisa melihat itu ada Marc Marquez yang cukup santai, cukup rileks dengan senyumnya, yang pasti nanti akan menghibur para penggemar dari MotoGP di akhir pekan nanti pastinya. Oke. Dan kita lihat kali ini langsung disambut oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Oke, para pembalap langsung disambut oleh Pak Presiden Joko Widodo. Ya, ada 20 pembalap didampingi oleh CEO Dorna dan Managing Director dari Dorna tentunya. Suasana yang begitu hangat. Kita bisa melihat ada ramah tamah yang sangat luar biasa. Di depan tadi ada CEO Dorna yaitu Carmelo Ezpeleta yang sedang ngobrol bersama dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo, dan didampingi oleh Dorna Managing Director yaitu Carlos Ezpeleta. Oke, dan kita bisa melihat Managing Director dari Dorna yaitu Carlos Ezpeleta sedang mengenalkan satu persatu pembalap yang hadir di pagi hari ini. Suasana begitu akrab, suasana begitu hangat, terlihat senyum yang sangat luar biasa dari para pembalap. Mereka begitu nyaman datang ke Indonesia. HI pastinya. Oke, kita bisa melihat ini adalah motor-motor dari para pembalap, dari 20 pembalap yang hadir di pagi hari ini. Oke, dan para pembalap kita bisa melihat juga sudah bersiap menuju motornya masing-masing. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo sudah naik ke atas podium untuk melepas iring-iringan para pembalap MotoGP. Oke, dan masih menunggu para pembalap MotoGP bersiap-siap. Di barisan paling depan ada beberapa nama yang saya yakin sudah banyak sekali penggemarnya di Indonesia. Ada Marc Marquez, ada Paul Espargaro dan Juan Mir, kemudian ada juga Alex Rins, ada Francesco Bagnaia dan juga Jack Miller.
Alex Marquez, Takaaki Nakagami, dan juga Johan Zarco. Oke, kali ini kita bisa melihat Pak Presiden sudah mencabut bendera, tanda iring-iringan akan dimulai. Oke, para riders pun sudah ada di kendaraannya masing-masing. Terdengar suara-suara motor yang sangat luar biasa dari para pembalap yang nanti akan ditunjukkan di MotoGP Mandalika Street Circuit Lombok pastinya di akhir pekan nanti. Oke, kita saksikan 20 motor para pembalap sudah menuju motor masing-masing, sudah ada di kendaraannya masing-masing. Ada juga, oke, countdown dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan ini dia, iring-iringan para pembalap MotoGP dari Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka, sudah mulai dilakukan menuju Bundaran Hotel Indonesia. Oke. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo juga memiliki kegemaran dalam hal otomotif, khususnya motor. Maka dari itu tadi kita bisa melihat selain kehadiran 20 motor dari para pembalap, pagi ini juga Bapak Presiden Joko Widodo mengenalkan salah satu motor kesayangannya kepada para pembalap. Dan kita bisa melihat di sebelah kanan Presiden Republik Indonesia ada Marc Marquez, kemudian di sebelah kanan Marc Marquez ada CEO dari Dorna yaitu Carmelo Ezpeleta. Oke, suasana yang begitu hangat, momentum yang sangat luar biasa, pemandangan yang jarang sekali kita saksikan. Dan tadi juga kita melihat bahwa Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo. Oke, dan masih berbicara mengenai motor kesayangannya kali ini dengan CEO dari Dorna yaitu Carmelo Ezpeleta. Oke, kita bisa melihat suasana begitu hangat. Direktur dari Dorna, Carlos Ezpeleta, sedang mengatur para pembalap untuk melakukan sesi foto. Ada juga Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo, kemudian juga ada Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir. Oke, sesi foto dilakukan di tangga istana di bagian depan. Ini pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Dan saya juga ingin informasikan kepada Anda yang sedang menyaksikan acara ini bahwa di luar antusiasme. Oke, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo juga seperti yang kita tahu hobi dengan otomotif.
Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo juga memiliki kegemaran dalam hal otomotif, khususnya motor. Maka dari itu tadi kita bisa melihat selain kehadiran 20 motor dari para pembalap, pagi ini juga Bapak Presiden Joko Widodo mengenalkan salah satu motor kesayangannya kepada para pembalap. Dan kita bisa melihat di sebelah kanan Presiden Republik Indonesia ada... Oke, gini para pembalap sedang melintasi jalan. Jadi saya juga ingin informasikan, selain terdiri dari 20 pembalap, acara iring-iringan ini juga dimeriahkan oleh puluhan motor, anggota komunitas yang terdiri dari para pecinta MotoGP di Indonesia. Pemandangan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat Bapak, Ibu, teman-teman, kerabat, sahabat, keluarga. Ini pemandangan yang sangat langka terjadi. Dan bisa kita lihat antusias masyarakat yang berada di sekitar jalan menuju Bundaran HI ini. Ini luar biasa, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyapa masyarakat. Hangat sekali suasananya. Dan ada iring-iringan juga dimeriahkan oleh puluhan motor anggota komunitas yang terdiri dari pecinta MotoGP di Indonesia. Oke, ini para pembalap MotoGP, kita bisa melihat di depan ada Marc Marquez bersama rekan-rekan seperjuangannya di MotoGP. 20 pembalap MotoGP sedang melintasi jalan protokol di Jakarta. Kita bisa melihat mereka melintasi area Monas diiringi oleh puluhan, bahkan kalau kita melihat di layar ini mencapai ratusan motor dari anggota komunitas pecinta MotoGP Indonesia. Oke, sambil melambaikan tangan, Marc Marquez, nama yang paling banyak disebut oleh masyarakat Indonesia. Dan ini adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo didampingi oleh Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo dan juga Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Menyapa masyarakat tentunya yang hadir di area Istana Merdeka Jakarta. Oke, momentum yang sangat luar biasa, suasana yang begitu ramah, begitu hangat. Oke, dan yang pasti saya juga ingin informasikan kepada Anda semua, setelah melakukan iring-iringan ini, para pembalap akan langsung menuju ke Mandalika. Mereka akan bersiap-siap menghadapi race yang sesungguhnya di akhir pekan nanti. Oke, bisa kita lihat di layar suasana yang begitu meriah, antusiasme masyarakat yang begitu heboh menyaksikan para pembalap MotoGP yang hadir melintasi jalan. This is southern part, the south
easternmost part of Indonesia. Okay. That's where he's from. You are incredible. You have a very good future. The best mimickers of Nick Harris. Oh, Nick Harris, the TV commentator. The TV commentator. Oh, so Dorna, Dorna invited them to Sepang. Nick Harris is a good friend of mine. Now he retired, but he has become an iconic TV commentator for MotoGP races. This is egg, some vegetables, chicken, but there is some spicy chili outside. Grazie. Grazie.